permasalahan gigi sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari karies gigi hingga karang gigi lo Tribunas. Kondisi tersebut biasanya terjadi karena pola hidup yang tidak sehat. Dikutip dari Tribun Health, karang gigi ini kerap kali mengganggu penampilan seseorang sebab karang gigi memiliki tekstur yang keras dan hampir sama seperti batu. Jika Tribunus mengabaikannya, kebersihan begitu saja, karang gigi ini merupakan plek gigi yang cukup lama hingga menjadi keras. Dalam proses pembentukan karang gigi, ternyata terjadi proses kristalisasi. Dokter gigi Anastasia juga menjelaskan bahwa sebaiknya untuk membersihkan karang gigi, Tribunus alangkah baiknya datang ke dokter gigi. Pembersihan karang gigi ini bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali. Penyebab terjadinya plak pada mulut yaitu kurang memperdulikan kesehatan di area mulut dan kebiasaan buruk, sebab dapat berperan dalam membentukan kalkulus di dalam rongga mulut. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.